TPOE di mana? TPOE lagi. TPOE di pau. Tuh. TPOE butut OE di bangsat. Aduh. Ada apa tuh? TPOE. TPOE di bangsat. Loh. Di bangsat itu kumaha sih kok? Di bangsat ayam paling tahu maling enggak? Mah yang ngerti tuh ya. Di pao. Astaga. TPOE ini tidak TPOE, tetapi TPOE butut oge di bangsat. Wah, bisa nonton dangdut. Aduh iya. Ya udah tenang dulu kokohnya ya. Kokohnya tenang dulu, minum-minum dulu aja deh ya. Baru cerita ya. Oe, oe. Ayo pindah-pindah aja yuk. Yuk. Aduh. Aduh. Udah duduk dulu kok. Aduh awas pelan-pelan. Aduh. Ini awas kepala awas. Gak apa-apa. Loh kenapa? Kalau gak betul ini yang rusak. Hebat kepala. Oe kelas. Waduh. Udah. Pokoknya tenang dulu ya. Oe. Tak ambilin air biar tenang, nanti baru ngobrol ya. Oe. Oe, siap bentar kok. Tipi, oe. Udah, tenang kok. Nih, minum dulu biar tenang ya. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Minum dulu kok. Tipi, oe. Tipi, oe. Udah. Aduh. Kata TV turun temurun, kata TV. Duh, sayang banget kan. Gimana udah agak tenangan ya, wis. Cerita pelan-pelan kok, ya. Gimana? Jadi tadi teh, oe. Pagi-pagi, oe bangun tidur. Iya. Biasa, oe suka nonton berita. Iya, mesti. Keluar kamar, oe. Iya. Mau nonton berita. TV oe gak ada. Wah. Dasar bangsat, Alexe. Tapi itu loh kok kan. Biasanya nih kok kan kalau di bangsat itu pintu apa itu rusak apa enggak. Nah, itu yang oe pusing. Pintu masih bagus. Iya ya. Jendela masih bagus. Aneh ya. Genteng masih bagus. Gak ada yang rusak. Oe pusing kumaha. Eta bangsat nyokot TV lah. Kok bisa ya kok? Pintu bagus, jendela, genteng, masih rapi kok ya? Nggak ada yang rusak. Tipi oe sih sedikit lah buat apal. Aduh, amuka oe. Udah, apa-apa kok. Udah tanya ke sedikit apa belum? Sedikit akan keluar kota. Alah, kan sekarang zaman udah canggih. Ditelepon aja kok. Oe udah telepon. Di sana, di kamarna. Aduh. Di bawah. Kok bisa handphone kok ketinggalan ya kok? Iya, budak di sana paling sek itu budak ini aduh. Bentar kok si ya. Bentar. Tak mikir sih siapa ya yang bisa dihubungi ya? Ini nih. Ini aku inget nih sekarang. Wan Kibul. Tak telepon ya. Soalnya kan dia informan loh. Tahu sendiri kan kok. Benar. Semua sekampung apa berita pasti dia ngerti ya. Si Wakibo, segala apa? Ya mesti sih ya. Dia juga detektif. Iya mangkana sih. Detektif kampung. Bentar kok ya. Oe. Aku tak telepon Wan Kibul bentar. Bener. Cari kontaknya ya. Mudah-mudahan aktif. Mudah-mudahan nggak jauh juga dari sini ya. Telepon. Sebentar. Nah, ini bentar ya. Tak telepon kok, Jos. Oh, belum diangkat. Halo? Wan? Di mana? Ini loh. Kasihan ini kok ikin, kok. Kok ikin lagi dapat musibah. Alah, enggak enak kalau ngobrol di telepon kurang jos. Ya wis kesini aja, ya. Cepat dong, kok beneran cuman di blok sebelah toh? Ya wis ya. Yo, waalaikumsalam. Bentar kok, lagi OTW itu ya. Ah, benar. Santai aja, lagi OTW itu Wan Kibul. Oh ya, senang kalau si Kibul kesini. Oh ya, percaya kasih Kibul.
kasih eta si orang alam eta si Kibo. Soalnya dia orang serba tahu. Oh, hebat dong kok ya, hebat kan? Waduh. Hebat daripada lu. Hah? Mudah-mudahan aja dia ada pencerahan dari dia. Ya, mudah-mudahan ya kok ya. Kita tunggu aja deh kedatangannya Wan Kibul ya. Tapi tetap lebih hebat Owe daripada lu orang. Kibo lu orang tetap. Ya. Owe lebih hebat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lu orang ngapain? Ini kan ditelepon sama Pandi di sini. Ya teman, kok bawa kopi sama termos lu? Tutup dulu. Wartkop ane di sana, jadi ane bawa ini. Terus, lihat itu hubungannya termos apa toh? Iya kan di sana tutup, jadi ane jualan di jalan aja sekalian. Alah Wan, Wan. Ambil menyelam minum air. Sampai segitunya loh kok. Mulus, mulus. Loh Wan, ini barangmu banyak kayak gini, berat, kesini pakai apa loh? Biasa, pakai onta, berananya. Waduh, iya ya. Onta aja lagi pakai. Iya, iya, bener lagi parkir. Bisa, bener. Kerja kasa bawah. Jadi ada nggak capek. Bener. Cuman pelan. Kopi, kopi. Alah, Wan, Wan. Kopi lah. Orang ini kan kok ikin kan mau cerita, kok malah ditawarin kopi, piye toh? Ya biar cerita lancar, fullsetnya juga lancar. Nah, paling bisa biasa Wan. Suruh kopi berapa kopi? Dua toh ya, orangnya dua. Kopi, kopi kakarung kan? Iya, ini biasa kalau aku biasa kujai. Oh kujai, boleh. Cerita apa? Kenapa sih Koko ini? Aduh, lemes sekali Koko. Koko tipes? Oh ya lagi kena musibah. Innalillahi. Jadi gini Wan, ini lo. Tadi kan aku kesini kok dianya diem di tengah situ loh kan. Katanya ada apa, katanya TV-nya hilang loh kan. TV? Iya, iya toh. TV turun temurun. Oh, aduh kan, kasihan. Emang kok punya TV? Oh ya, punya. Punya toh kan, masa kayak gitu. Saya pikir kok itu gak suka dengan TV. Lu orang kok kayak orang bolet. Ini punya gunting kenapa gak dipakai? Astagfirullah, astagfirullah. Ya gimana toh ya? Yang dagang sama yang beli kok jeli yang beli itu mana itu oe TV turut temurun. Kasihan dari ya, mau yang oe tuh kalau si Sodiki sampai tahu Sodiki pasti marah. Ngeri ngeri loh kan ngerti itu sendiri merek apa TV-nya kok turun temurun merek sungsan. Waduh tapi paling bagus itu kayaknya itu bagus ini tidak boleh buang sama sembarangan ini taruh sini ya, bagus itu. Jadi orang baik itu tidak susah. Insya Allah. Iya, buat sampah di tempatnya itu udah baik. Iya betul kan. Oh. Tapi kali ini buang sampah pada tempatnya nih. Kalau buang mantan gimana? Ya sama bapaknya. Kasih lagi ke bapaknya. Orang susah. Oh lagi pusing, malah pada bingung ngomongnya. Udah kok. Lebih baik kopi aja itu. Tuh, menurut sesuatu yang saya baca itu, kopi bisa menurunkan pusing. Betul banget. Dari buku apa? Dari bukan dari buku. Apa, Wan? Prasasti. Oh, dia loh. Ditulisnya di batu, Wan. Weh, bukan ditulis. Apa? Di fahat. Di fahat. Dia loh. Kopi, kopi. Kopi yang aku mana? Panas. Panas. Waduh, matur sembah suwun, Ge. Kopi. Biarlah, biar biar awal agak tenang. Tis dulu. Iya. Loh, ini. Kok lihat tuh. Perasaan kita pesannya dua loh.
Pan itu buat siapa? Buat ada lah, cafe ada juga. Walah, Jess. Tapi nanti kalian yang bayar ini, ada yang minum. Enggak lah ya. Dia konsultasi. Waduh, kebiasaan ini wangi gue kayak gini ya. Pasti kalau orang ini dagang, ini celana oe udah ganti. Iya. Pasti diambil lagi sama dia. Aduh, kasihan banget. Ya udahlah, sekarang mah kita kopi dulu sebentar. Kopi dulu, kopi, boleh. Kopi. Nanti barengan dulu toh. Oh iya. Tungguan kibul jadi panas, dulu. Panas, iya, panas. Panas. Hati-hati toh ya. Ini, kalau saya itu jual kopi itu paket. Paket apa? Paket sama roket. Ya, pinteran ya. Loh, kopi telepon roket itu. Gini loh, kalau aku biasanya ya, kalau di angkringan sana, ada kopi, ada rokok, sekalian gorengan toh ya. Berat itu katelnya. Oh iya ya. Ayo minum-minum kopi dulu deh. Cus dulu toh ya, biar gaya. Tinggal. Ada bunyinya. Panas. Oe. Rokeknya, rokeknya. Pilih, pilih, pilih. Ini kopi masih gak berlentrang. Iya, masih panas kok. Panas. Oe. Biasa itu. Kok pasti ini ya. Gudang ganda. Gudang ganda. Lo orang udah tahu. Eh, salah. Salah, teman. Kalau aku sih biasa. Kalau Pane juga saya udah tahu itu. Aku biasa manyun warna ada. Manyun, iya, rokok manyun. Ada dong. Yang biar enak seger itu. Gratis pelayanan. Kalau saya itu jasanya itu. Ngeri ya, kan? Tenang aja di saya itu. Full tidak, service loh. Full service tapi tidak ada tax and service nanti pembayaran. Iya, tak. Tapi pakai biaya konsultasi. Lah itu sama aja kok. Itu. Bedanya di saya itu. Jadi gimana mau kasih tahu nih? Ngiri. Wah, gimana? Wan, oh itu kenapa sih, Bang? Itu TV kesayangan oe. Mama, rokok, Mang. Tadi beli yo. Sini, rokok sini. Ada yang beli yo. Bebas. Sini. Rokok, Mang. Rokok apa? Bebas, Mang. Nah, 2.000 aja lah. Kalau bisa sebungkus, Mang. Tuh, uangnya besar itu, Mang. Ini paling saya kasih bonusnya aja bungkusnya. Boleh. Kamu 2.000 minta banyak. Kembalian, Mang. Enggak ada ini kembalian. Enggak ada kembalian. Kembaliannya pakai api aja. Oh, ya udah. Saya kasih api aja. Oke, buat ya. Makasih. Ya, kopinya enggak kopinya? Makasih. Oh, yo. Wah, laris. Hebat. Itu siapa tuh, teman? Bukan yang orang itu. Lewat biasa yang beli. Bukan pembayaran, bukan. Oh, pembayaran sama orang ini. Senang, kadang-kadang sebel. Senang kenapa sebelnya? Soalnya bisnisnya bagus. Ya orang pasti di sela-sela santai bisnis. Balik lagi ke cerita Oe. Sedih lagi. Gimana nih kok? Jadi siapa tahu Wan Kibul gimana? Jadi, ada solusi apa enggak kira-kira? Oe ceritanya dulu nih. Tadi pagi Oe itu bangun. Biasa Oe suka nonton berita. Begitu Oe buka pintu kamar cari remote tapi nggak ada, lihat TV nggak ada, TV Oe ada yang maling, tapi jendela Oe sama pintu Oe nggak ada yang rusak. Bukan kekunci dari dalam dari luar, kunci di dalam ada. Bukan itu yang Oe pusing. Nah, coba sebagai detektif kampung, lu orang banyak informasi. Coba kasih tahu Oe, kira-kira siapa? Iya kan, siapa tahu kan? Lah kan Wargi Bul sini, sekitaran kampung sini kan pada kenal loh. Siapa tahu Wargi Bul dapat informasi dari informan yang terpercaya gitu loh. Siapa kira-kira, Ban? Mikirnya mana loh, Ban? Kayaknya masih Pentium 2. Ya, terus. Sepertinya aneh tahu. Kalau menurut perhitungan aneh itu tadi, sepertinya si Togar. Sepertinya. Tapi kok bisa mikir ke situ, itu gimana ceritanya? Coba. Karena tadi pagi si Togar datang ke Warkov. Bayar hutangnya dia. Oh, benar. Oh yakin. Pasti itu orang. Yakin itu kok? Kayaknya gitu. Pasti itu orang.
samplin aja. Mau kita samplin langsung. Ah, samplin aja. Lu orang atau kalau itu. Kalau masih siapa sih toga lu. Nah. Kita itu tidak boleh lah sudah. Lu orang enggak mau. Ya, kurang bukti. Lu orang enggak mau benar. Nah. Lu orang. Antara oi. Ketoger. Ya. Alah, ayo toh ya. Ayo. Eh, emang tahu rumahnya di mana? Enggak tahu. Tawarnya mana? Enggak tahu. Pokoknya lo orang kasih tahu. Nah. Ya udah, itu fitnah. Ayo aja, Wan. Oh, Kibul kasih tahu aja deh ciri-ciri rumah aja deh ya, kok. Nah. Lah, kasih tahu, tunjukin. Jangan. Aduh, ada tanggung jawab ini kalau ada apa-apa. Ayo toh, Wan. Sabarlah, sabar. Kasih tahu. Lu kalau mau dipukul sama toka turun semurun ini, hah? Ayo kan ini ikut aja. Kasih tahu. Di mana rumahnya, mana toh? Di ujung jalan, di Morfin. Morfin. Udah. Yang ada pulang Jepangnya. Udah. Waduh, ya siap. Jangan. Alah, harus berangkat aja, ayo. Udah. Aki. Dari penyakit itu, Wan. Kan udah aneh bilangin, jangan cari penyakit. Waduh, kasihan tuh Wan nih. Kok ikin tuh sama itu ya, untuk orang gua dua api tuh Wan. Di smackdown itu loh, waduh. Waduh, aneh kan udah bilang. Mesake ya. Bisa jadi fitnah. Bahaya itu fitnah. Iya, padahal kan itu loh. Kalau nggak salah itu yang Togar itu bayar utang ke Wan Kibul hasil jual tanah. Jual tanah. Tuh kan. Bilang juga. Aduh. Jangan penyakit ini. Dibilang badan. Pegal-pegal ini mesti Wan. Aduh, asap potong ya. Aduh. Kacau sekali ini. Sudahlah kok, ikhlasin saja TV itu. Mudah-mudahan nanti ada ganti TV yang lebih besar, lebih canggih, lebih bagus, lebih cekas. Nah, pulang dulu aja lah. Itu Warkov, lama tutup. Nanti ada ditelepon sama Sepcanda. Karena itu si TV nyambung ke handphone dia. Bahaya. Ya, Anda pulang dulu, oke? Wek. Covid 3 dibayar dulu, jangan lupa sama roket 3. Duh, malah suruh bayar lagi kok. Bayar dulu. Lu orang pada baik-baik. Bayar. Oe lagi kena musibah, suruh bayar juga. Dompetku ketinggalan loh. Bisnis tetap bisnis kok. Tunggak. Jangan lupa sama biaya konsultasi. Aduh, ada enggak oh? Ada. Mana? Ada uang ada nih. Bayar kok. Nah. Oh, kira duit. Ternyata kertas. Kenapa kok? Curiga ini Pak Ade. Ada sesuatu ini. Enggak tahu nih, Wan. Curiga ini, saya tahu itu. Kertas apa itu kok? Cuma apa itu? Wah, kertas apa? Ternyata. Kenapa kok? TV OE gak hilang. Nah terus? Kemana? TV OE digalekin. Wah!